Oke teman-teman, kali ini kita mengganti baterai termometer telinga. Nah, dari luar di sini sudah kelihatan tipe baterainya CR2032. Yeah, ini ya. Bagus. Nah, kelihatan tak? Air termometer. Cara pekerjaannya sangat mudah, kita tinggal buka di sini aja. Sebelumnya kita tarik ke bawah. Nah, kelihatan kan baterainya CR2032 yang lama kita lepas. Iya. Dan kita ganti dengan baterai CR2032 yang baru. Tinggal kita masukkan kunci lock ke kunci. Kita coba. Selanjutnya kita tutup kembali ya. Oke. Sudah bukan, kita aja sederhana tentang penggantian baterai termometer telinga. Thank you.